Gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired. Before the decree, bring forth. Before the day pass as the chaff. Before the fierce anger of the Lord come upon you. Before the day of the Lord's anger come upon you. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be, ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Hello everyone, selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran seri The Gospel Feast ini. Kita sekarang mengerti betapa pentingnya untuk kita gather ourselves together sebelum pintu kasihan tertutup, sebelum tujuh tulah dicurahkan, sebelum Kristus bangkit berdiri, dan tidak ada lagi perantara antara manusia dengan Bapa di surga. Di Zephaniah kita baca bahwa untuk gather together ialah untuk assemble together. Kata gather together di Zephaniah ini sama dengan kata appointment together di buku Ayub 2 ayat 11. Jadi untuk gather together ialah untuk assemble together at the appointed time atau pada waktu-waktu yang sudah di appoint atau ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan. Micah juga mengkonfirmasi kebenaran ini. Artinya untuk gather together sebelum pintu kasihan tertutup ialah untuk assemble together at the appointed time sesuai pada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Arti kata gather together adalah untuk assemble pada waktu yang sudah difix dan sudah ditetapkan. Contohnya ialah hari Sabat, hari ketujuh. Waktu untuk assemble pada hari Sabat ialah waktu yang sudah difix sejak minggu pertama penciptaan. Hari itu adalah hari yang sudah di-appoint atau ditunjuk oleh Tuhan untuk kita gather together to worship God. Kita tidak gather together kapan saja atau hari apa saja. Tetapi pada hari ketujuh, karena hari itu Tuhan sudah appoint dan fix sebagai hari ketujuh, hari Sabat. Rasul Paulus menulis agar kita jangan lalai untuk assemble together. Kata assembling of ourselves together, ini artinya untuk assemble bersama-sama untuk worship God. Sama artinya dengan kata yang digunakan di Perjanjian Lama oleh Zephaniah, Ayub, dan Micah. Kata yang digunakan oleh Rasul Paulus digunakan juga oleh Lukas. Kristus menggunakan kata gather together yang artinya untuk di gather upon the same place atau untuk assemble di satu tempat yang sama. Kebenaran ini kita lihat di hari Pentecost, waktu murid-murid dicurahkan Roh Kudus tanpa batas. Mereka berkumpul bersama-sama in one place atau di satu tempat yang sama. Artinya kita juga perlu untuk berkumpul bersama-sama di satu tempat yang sama, walaupun tempat yang sama ini sekarang kita lakukannya melalui Zoom meeting. Dan kita punya assembly ini tidak dilakukannya kapan saja sesuai dengan waktu luang kita masing-masing, tetapi berdasarkan the appointed time yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Artinya, banyak hal-hal yang kita perlu korbankan agar kita bisa memenuhi appointment yang sudah ditentukan untuk gather bersama-sama dengan satu dengan yang lain, karena untuk mencari dahulu kerajaan surga dan untuk seek righteousness-nya lebih penting daripada apa saja yang kita cari di dunia ini. Karena kehidupan kita di bumi ini adalah kehidupan probation kedua, karena Adam dan Hawa sudah gagal di probation pertama mereka. Itulah sebabnya Zephaniah menulis bagi kita yang hidupnya di akhir zaman untuk seek righteousness sebelum tujuh tulah dicurahkan. Karena kebutuhan-kebutuhan lainnya, Tuhanlah yang akan tambahkan. Musa menulis di buku Imamat 23 mengenai the feast of the Lord. Arti dari kata feast adalah appointment, fixed time, the appointed time, atau waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita observe a festival. Arti kata feast di buku Imamat
sama artinya dengan kata yang Rasul Paulus gunakan di buku Ibrani 10 ayat 25, yang sama dengan digunakan oleh Zefanaya, Ayub, dengan Maika. Artinya, sesuai dengan apa yang Zefanaya dan Rasul Paulus katakan, janganlah kita lalai untuk keep the feast sebelum tujuh tolah dicurahkan, sebelum undang-undang diundang-undangkan, sebelum pintu kasihan tertutup untuk selama-lamanya, karena fungsi untuk keep the feast ialah untuk dipersiapkan untuk hidup di masa kebisikan Yakub nanti, sampai Kristus datang menjemput kita semua. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis di buku Ibrani, agar kita jangan lalai untuk gather together, yang artinya sama dengan untuk gather together at the appointed time. Dia juga menulis di buku 1 Korintus 5 untuk kita keep the feast, karena arti kata feast ialah untuk assemble atau gather together at the appointed time. Kata feast di 1 Korintus 5 ayat 8 ialah to observe a festival. Kata a festival, kata lainnya adalah the feast, yang kita temukan di buku Imamat 23 ayat 2. Kata a festival ini kita temukan juga di buku Kolose 2 ayat 16, yang artinya adalah feast. King James menggunakan kata an holiday, yang artinya sama dengan kata the feast di 1 Korintus 5 ayat 8 dan yang digunakan Musa di Imamat 23 ayat 2. Rasul Paulus menulis di buku Kolose agar gereja di Kolose tidak perlu untuk dihakimi oleh siapa saja yang mengatakan bahwa mereka waktu keep the feast, Sabbath days dengan the new moon, perlu untuk mempersembahkan korban binatang yang adalah bagian daripada the ceremony law. Karena Kristuslah korban yang sudah dikorbankan di kayu salib. Oleh sebab itu, let us keep the feast tanpa perlu untuk observe the ceremony law. Kata lain feast adalah festival. Kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman. Kristus di malam hari sebelum dia disalibkan, berdiri di titik transisi antara dua economies dan kedua festivals-nya. Artinya di malam hari itu, waktu dia menginstitusikan the Lord's Supper, dia berdiri di antara sistem bayang-bayang kematian dan the service yang adalah the ordinance of the Lord's Supper. Di belakangnya adalah the ceremony law, dan di depannya adalah the Lord's Supper, karena dia berdirinya di antara kedua sistem ini. Dan roh nubuat mengatakan bahwa di belakangnya adalah Great Festival, dan di depannya adalah Great Festival, karena dia berdirinya di antara dua Great Festivals. Dan karena kita sudah baca bahwa festivals artinya adalah the feast, artinya Kristus di malam hari itu berdiri di antara the great feast sebelum kematiannya di kayu salib dan the great feast setelah kematiannya di kayu salib. Dia tidak berdiri di antara feast sebelum kayu salib dengan tidak adanya feast setelah kayu salib, tapi dia berdirinya di antara dua great feast, yang satu sebelum kematiannya dan yang satunya lagi setelah kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus setelah kayu salib mengatakan let us keep the feast. Bedanya sekarang kita observe the festival itu tanpa the ceremonial law-nya. Waktu Kristus menginstitusikan the Lord's Supper, dia menggantikan the Passover yang dirayakan setiap tahun sebagai a yearly festival dengan the Lord's Supper. Passover diordained sebagai peringatan atau festival bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan dirayakannya setiap tahun. Passover adalah bagian daripada the yearly feast, dirayakan agar mereka selalu ingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. The Lord's Supper yang menggantikan Passover itu diobserve sebagai peringatan atau festival bagaimana Tuhan melalui kematiannya di kayu salib telah meluputkan kita dari kematian kekal kita. Dan festival ini perlu untuk dilakukan sampai kedatangannya kedua kali di awan-awan nanti. Sebagaimana umat Israel merayakannya, agar mereka selalu mengingatnya, demikian juga the Lord's Supper dirayakannya,
agar kita selalu mengingat kematiannya dan kebaikannya. The yearly feast adalah feast atau festival. Demikian juga unholy day di Kolose 2:16 adalah the yearly feast atau festival. Waktu Kristus menginstitusikan the Lord's Supper, Dia memberikan kepada murid-muridnya roti yang adalah lambang tubuhnya yang diremuk-remuk di kayu salib, dan Dia juga berikan anggur yang melambangkan darahnya yang ditumpahkan di kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib, kita semua diberikan kehidupan kekal yang lambangnya adalah roti dan anggur yang Dia berikan kepada murid-muridnya. Meat and drink adalah roti dan anggur yang perlu dimakan dan diminum, yang adalah the great festival yang menggantikan the great festival yang dirayakan sebelum kayu salib. Meat dan drink adalah lambang kehidupan kekal, sebagaimana buah pohon kehidupan juga melambangkan hal yang sama, yaitu eternal life dan immortality. Yang dipakukan ke kayu salib adalah kematian, bukan kehidupan kekal yang lambangnya adalah meat dan drink. Setiap kali kita assemble untuk meat dan drink, kita melakukannya sebagai peringatan kematiannya di kayu salib, yang membebaskan kita dari upah dosa, yaitu kematian kekal kita. Sebagaimana Passover mengingatkan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, demikian juga meat dan drink mengingatkan kita bagaimana Tuhan membebaskan kita dari dosa-dosa kita dan kematian kekal kita. Pertanyaannya, berapa sering meat dan drink diobserve setelah kayu salib? Apakah kapan saja? Disesuaikan dengan saya punya schedule? Apakah dirayakannya setiap kuartal? Apakah firman Tuhan mengajarkannya? Di 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, as often as, yang artinya adalah so many times. Version God's Word menulis, every time, setiap kali kamu melakukannya. Jubilee mengatakan each time. ERV, setiap kali. Namun di Kolose 2 ayat 16 sangat jelas berapa seringnya kita perlu meet dan drink. Rasul Paulus katakan setiap hari Sabat, hari ketujuh, setiap bulan baru atau new moon, dan setiap holiday, yang artinya adalah setiap festival atau setiap feast. Kata holiday yang artinya festival dan feast kita lihat di Lukas 2 ayat 41 yang artinya feast tahunan, yang contohnya adalah Passover. Artinya waktu Kristus berdiri di antara dua great festival, Dia berdiri di antara feast tahunan sebelum kayu salib dan feast tahunan setelah kayu salib. Sebelum kayu salib, mereka lihat ke belakang yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan mereka lihat ke depan, di mana mereka melihat the love of God yang sanggup untuk membebaskan mereka dari kuasa dosa. Bagi kita sekarang, kita melihat ke belakang, kita melihat the love of God yang sudah mati menggantikan kematian kekal kita, dan kuasanya yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan dengan melihat ke depan, kita melihat pengharapan kita untuk dibebaskan dari dunia yang penuh dengan dosa ini, yaitu pada kedatangannya kedua kali nanti. Feast of Tabernacle, yang adalah feast tahunan, adalah a festival, sama dengan kata unholy day di Kolose 2 ayat 16 yang dirayakan waktu kita meet dan drink. Di langit dan bumi baru nanti, kita akan tetap worship God dari bulan baru ke bulan baru dan dari hari Sabat ke hari Sabat, yaitu hari ketujuh. Roh Nubuat mengajarkan bahwa di bumi baru nanti, kita akan melakukan apa yang ditulis di Yesaya 66 ayat 23. Dan hal itu kita perlu untuk lakukan di sini sekarang, waktu kita meet dan drink. Sekarang adalah suatu kebaikan bagi kita untuk keep a feast of tabernacles. Dan sekarang ialah at the present time, bukan dulu sebelum kayu salib, tapi sekarang at the present time. Melalui menghadiri festival-festival ini, kita akan selalu ingat betapa kita punya ketergantungan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa Zephaniah menulis di bukunya,
gather yourselves together, gather together. Atau assemble together untuk memelihara a feast. Sebelum dijalankan undang-undang, sebelum sekam dipisah dari gandum, sebelum tujuh tulah dicurahkan, marilah kita assemble to keep the feast. Carilah terlebih dahulu righteousness-nya. Dan untuk memiliki righteousness-nya ialah untuk dimeteraikan di dahi kita, yang adalah pasport kita untuk memasuki pintu gerbang surga nanti. Tanpa the righteousness of Christ, kita tidak pernah akan menerima the seal of God. Righteousness-nya artinya right doing atau berbuat yang benar. Itulah sebabnya di Wahyu 22 ayat 14, hanya yang menurut seluruh perintah-perintahnya lah yang akan masuk melalui pintu gerbang surga nanti. Dan perintahnya ialah let us keep the feast, bukan let us not keep the feast. Agar karakter kita dirubahkan menjadi serupa dengan karakternya, kita perlu memandang karakternya yang adalah the perfect love di kayu salib. Sebagaimana mereka yang hidupnya sebelum kayu salib juga perlu untuk melihatnya melalui korban-korban yang mereka persembahkan. Untuk mengatakan bahwa feast sudah dipakukan, artinya kita sekarang tidak perlu untuk melihatnya lagi. Seakan-akan karakter kita sudah sempurna, sehingga kita tidak perlu untuk melihatnya. Inilah sikap orang-orang Laodikia yang kita baca di Wahyu 3 ayat 17. Mereka katakan, mereka kaya, dan mereka sudah memperkayakan diri, dan mereka tidak membutuhkan suatu apapun. Sementara mereka tidak mengetahui bahwa mereka malang, melarat, miskin, telanjang, dan buta terhadap kondisi mereka yang sebenarnya sangat membutuhkan segala-galanya. Di Signs of the Times dikatakan bahwa the righteousness-nya Tuhan adalah kepenuhan kemuliaannya. Artinya yang kita perlu untuk lihat ialah kemuliaannya, sehingga karakter kita pun dirubahkan menjadi sama dengan image-nya dari glory to glory. Di buku 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa ada orang-orang yang dibutakan mata pikirannya oleh the God of this world, sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaannya. Dan mereka inilah yang mengatakan bahwa setelah kayu salib, kita tidak perlu untuk keep the feast, sementara di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkanlah kita melihat kemuliaannya. Dan ini adalah waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kebaikan dan keselamatan kita. Itulah sebabnya Kristus katakan kepada murid-muridnya, agar mereka mencari terlebih dahulu righteousness-nya atau kemuliaannya, yang adalah the love of God yang kita lihat di kayu salibnya Kristus. Dan semua kebutuhan sehari-hari kita, Tuhanlah yang akan tambahkan. Jangan khawatir akan esok hari. Yang penting saya lakukan apa yang saya perlu lakukan hari ini. Mulai dengan morning dengan evening worship, lalu mingguan setiap hari Sabat, lalu bulanan setiap new moon, dan feast-feast tahunan, one day at a time. Pekerjaan Tuhanlah yang merubahkan karakter kita melalui rohnya. Dan bagian kitalah untuk memandang karakternya di waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Carilah sementara dia masih bisa ditemukan. Pertanyaannya, di mana dia ditemukannya? Kristus akan ditemukan di feast assembly. Dia akan hadir. Datanglah ke gathering tahunan ini. Karena nanti sudah terlambat. Sudah sangat terlambat jikalau tulah-tulah mulai dicurahkan. Manusia hidupnya dari setiap firman yang keluarnya dari mulut Bapa, dan firman yang keluar dari mulutnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah let us keep the feast. To God be the glory. What is righteousness that we are to seek before the day of the Lord's anger come upon all who are unrighteous? Righteousness is the glorious character of Christ. So the question is, how and where are we to seek and find the glorious character of Christ? The answer is by seeking Him in our evening and morning worship, and in our weekly assemblies, from Sabbath to Sabbath, and in our monthly gatherings, from one new moon to another, and by attending the yearly gatherings from year to year that we are to find Christ. He will come up to the feast. He will be present where two or three are gathered in His name. Seek Him.
Behold the loveliness of his character. The Spirit of Christ will change our character from glory to glory into the image of Christ. Gather yourselves together before it's too late. Seek him while he may be found. He will come up to the feast. He will be present.